Tapi daripada mana datangnya bunyi tu? So macam tak apalah, saya cubalah tidur. Saya memang cuba tidur. Time saya tengah tidur, saya boleh bayang, dalam bayangan mata saya lelap tu, ada benda dekat atas tengah terbang. Faham tak? Okay. Lepas tu dia macam mengilai. Saya terus buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, assalamualaikum semua dan selamat malam. Dan hari ini kita ada tetamu baru. Kita masih lagi menerima tetamu Pis. Selepas kita buat studio baru ni, alhamdulillah ramai yang pemberani yang datang ke studio. Bukannya datang dari dalam Melaka saja, malah dari luar. Macam sebelum ni kita ada KL, kita ada Selangor. Untuk kali ni korang akan tahu datang dari mana. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Daripada korang yang mana ada cerita yang nak dikongsikan pada Santashi, boleh tekan link WhatsApp yang disediakan di bawah. Dan kepada korang juga yang mana di TikTok dan juga Instagram, follow kami rapat-rapat untuk dapatkan info-info yang terkini dan support kami di platform di TikTok supaya kami ini dapatlah meluaskan empayar kami. Betul. Okey, apa pun, malam ni kita didatangi seorang wanita, tetamu wanita kan. Setelah sekian lama kita tak ada tetamu wanita sini. Lalu lelaki lah. Caller perempuan ramai. Tapi kali ini ada pemberani yang datang ke studio kita orang. Jadi kita pun tak nak buang masa, kita minta lah tetamu kita untuk perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya bagi short name je lah, okay. Biha. Alright. Nama saya Biha. Okay, saya from Tangkak. Saya daripada Tangkak, Johor. So saya datang sebab saya suka tengok podcast korang. Okay, saya nak letaklah cerita saya dekat situ. Mungkin ada yang sama. So nanti bila saya baca chat ke macam, okay, benda ni betul lah, pernah lalui. Okay, faham. Okay, tapi kali ni nak tanya, tapi sebelum ni dia pernah sidai orang setahun. Lama tak tunggu turn? Tak lah. Sebenarnya saya tak mengharap. So macam ada-ada lah, tak ada lah. Sekali tiba-tiba nampak ping. Okay, ada lagi rupa je. Macam tu lah. Kalau dia dah macam sampai ada lagi punya tu, lama lah. Alright, okay. Tapi alhamdulillah sampai jugalah ke Melaka. Dari mana datang? Daripada rumah saya, Tangkak. Tangkak. Tapi saya kerja kat KL. So saya balik. Okay, still jauh lah. Tangkak nak ke sini pun jauh juga kan. Jadi pertama sekali kita nak ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke Santai Chill dan support kami, tengok channel kami. Dan memang ini salah satu platform yang menyediakan ruang untuk share lah cerita kan. Jadi Biha, sihat eh? Sihat, alhamdulillah. Okay, jadi cerita apa yang nak dikongsikan di Santai Chill? Ada cerita. Saya buatlah tajuk dia, Kunti Suka Saya. Apa tu? Kunti, Kunti suka saya. Oh, Kunti Kunti, Kuntilanak. Yes. Okay, Kunti. Okay, malam sebab ni sebab umur tu cakap tu Kunti. Dia bukan Kunti. Ada beza lah. Ada beza ke? Saya pun macam, ada beza ke? Saya pun macam, okay. Okay, kita nak tahu apa beza dia. Alright, jadi kita tanpa buang masa, kita nak dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Mula saya nampak dia. Okay, ini perjalanan cerita lah, macam yang saya boleh nampak dia. Masa tu kita orang pergi Melaka tengok wayang sebab Tangkak tak ada sinema. Tak ada. Memang zaman dulu memang tak ada pun, sampai sekarang pun tak ada. So medium kita orang Melaka lah, yang ada shopping mall semua benda kan. So family saya memang suka pergi Melaka. So kita orang ikut Jalan Jasin, kalau korang tahu kan. Ikut Jalan Jasin daripada Tangkak tu ada satu perkuburan, betul tak? Ikut-ikut situ. So kita orang dah biasa dah. Okay, baliklah ikut jalan yang sama balik. On the way balik sampai rumah tak ada apa-apa pun. Memang tak ada apa-apa langsung. Saya rasa macam biasa. Like normal lah. Like normal. Macam kita pergi balik hari kan.
siap basuh kaki, nak tidur semua. Tapi during saya nak balik tu dekat rumah tu, saya punya mengantuk tu kan lain macam, yang memang menyuruh saya tidur. Okay, okay. Saya tak pernah semengantuk macam tu. Okay, saya dah macam rasa macam mengantuk ni, saya tidur lah. Sebab bilik saya dekat tengah, rumah saya like macam semi-di tapi dua. So dekat tengah tu adalah bilik saya. So kita orang pecahkan partition dinding tu, so jadi satu bilik. So saya duduk dekat rumah sebelah. Kiranya bilik saya tu kat rumah sebelah, rumah nombor dua. So dekat sini ada kawasan yang saya letak-letak barang-barang saya lah. So saya mula-mula masuk, saya tidur lah macam biasa kan, tidur. Belakang saya pula tu cermin. Kita boleh tengok parking kereta daripada luar semua. Saya boleh nampak daripada luar tu. Saya tidur macam biasa. Tiba saya dengar bunyi buku teks jatuh. Buku teks jatuh. Okey. Kat belakang. Dengar tak tak tak. Saya cakap, saya dengar apa? Lepas tu saya check lah, saya pusing. Saya nak tahu, saya like macam benda nak tahu kan. So saya pusing macam kat otak saya ingat macam, oh saya letak buku mat kot kat belakang. So saya pusing. Tengok, tak ada. Tapi daripada mana datangnya bunyi tu? So macam takpelah, saya cubalah tidur. Saya memang cuba tidur. Time saya tengah tidur, saya boleh bayang, dalam bayangan mata saya lelap tu, ada benda dekat atas tengah terbang. Faham tak? Lepas tu dia macam mengilai. Saya terus buka mata. Saya buka mata, memang tak ada apa-apa. Saya rasa dah tak sedap hati sangat. Tapi buka mata mengilai tu ada lagi? Tak ada, dia macam hilang. Okay, so saya macam, macam tak betul je. Saya dah rasa macam tak betul. Okay, so saya larilah keluar bilik saya. So pergi daripada pintu yang pertama, saya pergi bilik mak saya. Saya nak kejut sebab saya nak pastikan saya betul ke tak. Tapi saya macam, dah malam kot, diorang dah tidur lewat. Sebab mak saya meniaga, pagi subuh diorang dah kena keluar. Macam takpelah. Masa tu abang saya ada dekat depan tengah tengok TV. So masa saya nak ke depan pintu bilik saya tu, saya tak tarik habis. So you boleh nampak macam sipi-sipi tu, betul tak? Sipi-sipi tu pula menghala ke cermin yang saya tidur belakang tu. Memang betul-betul nampak kat cermin tu. Saya pandang dalam hati kan, betul ke saya nampak ni? Sebab sebelum ni kita nampak dekat cerita movie kan. So macam pandang kan, dia pandang kaki saya one step ke depan, macam dipanggil. Saya nak buka dah pintu tu. Lepas tu saya pandang lama. Tak nampak apa tu? Baju lusuh. Okay. Rambut panjang. Tapi muka je dia tak nampak. Masa tu dia tak tunjuk muka dia. Yang saya dapat tunjuk tu, dia adalah step kan, cerita dia macam saya dapat masa saya mimpi. Masa tu dia dah dihalau cerita dia. So masa saya first nampak dia macam tu, dia diri, dia pandang saya. Saya pandang dia, betul ke? Saya pergi depan. Saya cakap tak betul, tak betul ni. Apa aku nampak tak betul. So, saya lari pergi tempat abang saya. Long, aku rasa aku macam nampak something ni, Long. Aku tak tahu betul ke tak. Aku ajak teman aku. Sebab I cakap dengan dia, tapi kan sebelum tu kan, aku rasa aku tidur dengan kau boleh tak weh? Buka pintu lah. Masa tu memang saya dah takut lah. Masa tu pun saya rasa dah jenam kot 12 tahun. Maksudnya, aku rasa betul kot apa aku nampak ni. Maksudnya, dia tak percaya. Dia memang tak percaya. Satu family saya masa tu memang tak percaya saya boleh nampak. Tapi masa tu still nampak lagi kat situ? Masa saya datang tu, saya tak pandang dah cermin tu. Saya terus tundung bawah, saya pergi ambil barang-barang saya, saya pergi keluar. Tapi the next morning tu my mom tanya lah, kenapa you tidur kat sini? Saya cakap, ma, adik rasa adik nampak lah. Yang sebelum-sebelum ni gangguan yang I pernah bagi tahu you kan, I rasa dia memang ada. Tapi time tu my mom still lagi tak percaya. Biasalah kan, orang tua kan, dia tak nak takutkan kita. Tapi during that time, yang ni kisah macam kita orang dah try untuk berubat. Sebab nampak obvious. Sebab saya lepas nampak dia, saya lebih kerap kena. Like dia macam mengganggu saya lebih kerap. Dia macam nak tunjuk lah dia ada kat situ. Walaupun siang ke, dia akan still ada dekat dalam rumah tu. Kita tengah macam balik, bapak saya akan drop saya kat depan pintu rumah je. So saya akan masuk seorang. So macam biasa kita akan buatkan rumah kita kan. Masuk, saya buka lah astro nak tengok TV, duduk-duduk dekat sofa tu kan. Kalau rumah lama kan, dulu-dulu mak-mak kita kan suka gantung yang cengkerang tu, buat macam tirai nak ke dapur, betul tak? Mak saya beli benda tu. Okay. Nak jadikan cerita, saya tengah leka tengah-tengah kan, tiba-tiba dengar bunyi orang langgar benda kering. Dekat rumah tu saya seorang je, tak ada orang lain pun. Pintu tutup, buka? Tak, tirai tu memang dekat situ. Sebab kita orang punya kitchen tu ke dapur je, dia tak ada pintu. Dia memang jalan tu ke letak tirai lah. So macam ada orang langgar lah. Macam setiap kali kalau my mom nak ke dapur kan langgar kan. Dia mesti dengar bunyi kan. Yeah. Okay.
Time tu kan I macam nak pandang tapi tak nak. Macam dalam hati tengah fikir, aku ni seorang kat rumah ni. Mana datang bunyi tu? Aku tak ke dapur, aku kat sini. Mana pula benda tu kan? Lepas tu saya senyap. Dalam masa senyap tu saya gagahkan diri lah nak pergi check. Saya bangun lah. Saya pergi dapur. Saya buka pintu. Sebab kita orang ada satu bilik air dekat dapur. So saya buka lah pintu bilik air dapur tu. Saya pandang. Lepas tu ada satu bilik dekat belakang. Kita orang mula tu adik-beradik saya dua orang je. So rumah yang kita orang akan guna, rumah sebelah kanan. Kiri ni kira AB lah. Saya panggil rumah AB. So B ni memang rumah yang kita orang akan utilize, kita guna. Rumah A ni kira saya guna partially sebab bilik saya connected dengan A. So ada lagi dua bilik kosong. So memang kat situ tak ada orang guna. So saya check lah, saya pergi belakang, saya check rumah A ni kat bilik belakang, buka pintu bilik air. Macam tak ada pun. Mungkin I salah dengar lah kot. So tak apa lah, I let it be. During that time, ada satu hari tu bapak saya nak pergi belakang rumah. Rumah ada yard. So bapak saya ada tanam pokok buah mata kucing dengan satu lagi pokok mangga. Kalau korang tahu pokok mangga yang sebiji besar, dia akan tumbuh sebiji je. Dia bukan yang berkumpulan tu. Yang pokok dia memang besar, tapi you akan nampak mangga tu sebiji-sebiji je. So dekat situ, mula-mula saya tak nampak kat situ. Pokok buah mata kucing tanam dekat yard B, pokok mangga dekat yard A. Pokok tu memang besar, memang redup. Tapi buah dia biji, dua biji, tiga biji je. You pun akan rasa macam strange lah, kenapa pokok tu berbuah macam tu kan. Tapi pokok dia memang besar. So kita tak buat apa lah. Macam tu saya tak fikir apa pun. So bapak saya keluar, bapak saya tengah borak-borak dengan abang saya kan. Saya pula terpandang pokok buah mata kucing yang kat rumah B ni. Saya pandang kan, tiba-tiba saya nampak ada makhluk hitam. Saya tak tahu apa, memang hitam, figurah hitam. Terus naik atas pokok laici tu. Pokok buah mata kucing ni, tu. Ini pagi ke petang kau? Petang. Okey. Saya macam Pasal saya panggil bapak saya. Ayah, adik rasa macam ada orang panjat atas tu. Pasal bapak saya, kau ni kenapa? Tak ada. Bapak saya pergi. Saya pun cek dengan bapak saya, pandang atas. Sebab buah mata kucing tu memang besar pokok dia. Subuh lah orang cakap. Tapi buah dia sikit lah. So bila saya buat research, mungkin sebab dalam yang saya research, orang cakap kalau pokok subuh tak diisi, ada benda lah. So saya pun macam, masa bapak saya pergi, saya pusing, saya cari. Memang tak ada. Tapi saya nampak benda tu naik atas tu. Besar? Memang besar. Sebab pokok tu bergoyang. Saya pun pelik lah. Bapak saya pun nampak pokok tu bergoyang. Saya cakap, ada. Masa bapak saya, tak ada. Dah, jom masuk. So saya pun masuk lah. Saya macam, dia buat macam leka lah benda tu. Lepas tu mak saya nak jadikan cerita, lagi kerap benda tu datang. Sebab saya tidur, dia akan mengilai kat belakang. Randomly. Belakang betul-betul belakang? Belakang, like macam saya punya tilam tu dekat dengan cermin belakang. Biasa kita akan tutup kan, cermin kan ada langsir. So saya akan tidur lah, time-time tidur kan. Dia ngilai randomly, dia akan ngilai. Lepas tu saya call bapak saya. Sebab saya dah tak boleh bangun. Saya dah paralyze. Saya call lah, saya cakap tolong masuk bilik saya sekarang, saya tak boleh. Benda ni keep ongoing dengan saya. Bapak saya masuk, bapak saya check bilik saya semua, kata memang tak ada. Since that day, saya tidur dengan parents saya. Kadang-kadang umur saya 13, saya rasa almost nak year. Sebab saya tak boleh, saya tak boleh duduk seorang. Saya tak boleh berada dalam keseorangan dalam rumah tu, padahal rumah saya sendiri. So bila benda ni happen too long, my mom macam jadi, betul lah kot benda ni. Bila pergi jumpa orang, biasalah orang kita kan lokal kan, macam takde benda suka datang kacau je. So you tabur je lah garam, azan, tabur like black pepper kan kat ujung rumah semua. Tapi macam kita tahu lah kalau benda tu kena kerap, betul tak? Kalau dissolve dengan air, hilang lah. Sebab hujan panas, hilang. So the next yang my mum kena, my mum rasa. Sebab dia akan jemur baju dia dekat rumah B. So pokok mangga yang kat A tu kat belakang je. My mum ni sebab dia orang meniaga, dia takkan sempat jemur baju time tengah hari. So malam dah malam, so you just basuh baju. The next morning before you nak pergi kedai, baru you akan jemur baju. So my mum memang buat benda tu like harian dia. Sebelum subuh dia akan buka pintu belakang, jemur baju dia. Dia kata selama dia buat, dia okey je. Dia tak pernah rasa apa yang dia rasa malam tu. Masa dia buat subuh tu, dia tiba-tiba dia rasa something is not right dekat belakang. Dia rasa meremang. Sangat meremang. Dia kata, macam lain je hari ni. Daripada situlah dia baru percaya yang saya memang ada gangguan. So jadi cerita dia, tiba-tiba pakcik saya bawa seorang bumuh datang. Bumuh tu daripada Indonesia. Bumuh? Hmm. Okey.
saya tak tahu nak panggil dia bomba sebab dia bukan Islam, dia orang Hindu. Ya, sebab nanti kalau tengok ni orang akan cakap kenapa tak jumpa ustaz. Sebab why? Memang dah pernah jumpa ustaz. Oh, maksudnya dah jumpa memang, ustaz dulu baru memang, bawa bomba. Yes, betul. Dia atau macam kira kita panggil dia perawat lah kot. Perawat lah. Tapi dia daripada Indonesia. Okay. Saya tak sure dia bomba ke tak. Sorry lah about that kan. Tapi dia memang seorang perawat daripada sana. Sebab ikhtiar dekat dalam Malaysia ni, kita orang dah try. Okay. Memang tak boleh. So bila dia datang, dia pusing lah rumah tu. Sebab benda ni bukan happen dekat saya. Dekat kawan abang saya pun dia kadang-kadang tunjuk diri dia. Dia datang daripada pokok mangga belakang tu. Oh, kawan abang pernah nampak? Yes. Dia Cina tau. Oh, Cina eh? Dia orang suka lepak dekat rumah saya tu. Malam-malam kawan abang saya ni. So one day tu dia orang saja, abang saya cerita lah yang saya boleh nampak macam ni kan. So tak boleh lah lepak lama-lama kan. Dia macam tak percaya. So dia pergilah round kat belakang. Kawan dia seorang ni dah pandang tempat lain. Tiba-tiba dia pandang kat pokok mangga tu. Dia nampak ada benda tengah diri dekat situ, pandang dia. Terus member ajak yang seorang tu balik time tu juga. Besok seminggu dia demam. Yang Cina. Sebab dia tak percaya. Dia kata dia tak percaya, dia nak tengok. So, abang cik pergi je lah. Daripada situ lah. Lepas tu datang perawat ni, dia round satu rumah dulu. Lepas tu dia kata okay, malam ni kita buat lah, macam kita try bercakap dengan dia apa yang dia nak. Semua kita try lah, dia kata. Okay, masa malam tu dia buka meja depan ruang tamu saya. Masa dia buka tu kan, dia tulis dekat satu kan, dia minta kertas. Okay, saya bagilah kertas. Dia bagi, dia buat ni ayat kuno. I mean huruf kuno Jawa. Jawa. Dia buat lah macam keypad, tapi dia tulis. Saya duduk. Masa saya duduk dengan dia dekat meja tu, saya nampak lah benda tu daripada belakang tu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Saya nampak je dia punya bayangan tu. Tapi saya pandang depan, saya tak nak. So bila dia dah keluar masuk, lepas tu dia tanya daripada mana semua. Dia type macam kita type iPhone kan, kita tap kan. Dia dekat kertas tu dia tap. Dia tap macam tulis bercakap lah. Bukan, dia dah buat huruf. Dia buat macam kolom. Oh, dia buat huruf faham. Tapi huruf Jawa kuno punya. Saya memang tengok macam ada kaf alif bata tu kan. Tapi dia kata ni adalah kuno punya. Okay. So macam terkejut ni saya, sebab saya tak pernah jumpa orang yang bercakap Jawa kuno. Lepas tu dia dia bercakap, dia kira berinteraksi dengan benda tu. Cawak macam SMS pula. Betul. Dia berborak-borak dengan orang tu. Lepas tu okay done. Dia kata dah, benda ni dia tak nak keluar. Macam tu tau. Dia bukan dekat diri saya. Dia cakap okay, benda ni sekarang dia tak nak keluar, dia nak dengan you. Sekarang saya nak tanya you. Dia cakap, saya nak tanya awak ni, awak nak tak dia? Saya umur masa tu baru 13-14, memang tak lah. Saya nak benda-benda macam ni. Kalau ya pun, kalau umur sekarang pun saya tak nak. So cakap tak lah, saya tak nak. Oh, sebab kalau awak nak, dia suruh saya cakap dengan awak, buat satu rumah kecil. Buat satu rumah kecil kat rumah A. Belakang rumah A tu ada yard besar kan. Cakap yang pokok mangga belakang tu, kata buat satu rumah kecil untuk dia, nanti korang bagi makan je dekat dia. Cakap tak apa, terima kasih, saya tak nak. Sila bawa lah dia keluar. Saya tak nak, memang tak nak. Okay, kalau dia tak nak, tak apa, saya buat. So dia berinteraksi, dia keluar masuk, dia keluar. Okay, dia kata benda ni tak nak keluar sekarang ni. So kejap saya cari mana tempat dia boleh duduk, saya letak dia dekat situ. Dia pergilah keluar dengan bapak saya, dia pergi cari tempat. So diorang, dia tak bagi tahu saya tempat mana tau. Tapi saya tahu tempat tu kat mana. Dia memang suruh saya tahu dia dekat mana. Dia sampai macam tu lah tahap dia. Lepas tu daripada hari tu, lepas yang pada hari tu saja, besok tu dia jadi macam pelik. Sebab saya jumpa ular kuning, ular emas. Ular warna emas. Berkilat lah. Berkilat sangat-sangat. Saya terkejut. Masa tu saya tengah nak jemur baju. Saya keluar lah, saya jemur baju kan. Masa saya pusing je, ular tu nak ke arah rumah saya, nak masuk rumah saya. Okay. So saya macam terkejut. Saya pandang dia, ada ular. Dia pandang saya. Lepas tu bukan dia datang kat saya, dia keluar. Dia patah balik, pergi keluar dekat yard belakang. Lepas tu saya tak nampak dia pergi mana. Dia macam masuk semak tu, lepas tu hilang. Besar ular. Macam ular sawa. Kalau kita tengok ular sawa yang tengah jalan kan, panjang lah. Tapi dia warna emas yang cantik sangat. You takkan pernah jumpa emas. Ular tu macam cantik sangat. Pelik je. I just pelik lah. Betul kan I nampak ular emas? I masuk balik kan dalam, I tanya my mom. Mama, Mama tahu tak adik jumpa ular emas, Mama? Ular warna emas. Mama, ular warna emas. Lepas tu Mama cakap, mana awak jumpa? Dekat belakang. Dia nak masuk rumah, tapi dia tak masuk. Bila dia nampak adik, dia patah balik. Malam tu I tidur, I tertidur dekat ruang tamu. Lepas tu dia datang dalam mimpi. Dalam mimpi. Tapi dia bukan datang jadi ular.
Okay. Dia seorang jejaka yang tampan dia. Oh, sangat jejaka tampan. Pula, ha. Okay. Sangat tampan. Tak, before dia jadi jejaka tu, dah pernah tengok muka dia yang sebenar? Tak, saya tak pernah. Sebab saya tahu dia. Sebab dia pakai, kalau kita zaman Melaka kan, kan pakai tangkas, apa ya, like, tanjak atau semua kan. Alright. Bersamping kan. Dia pakai macam tu, tapi warna emas. Okay. Memang warna emas. Muka dia putih, seputih-putihnya. Hmm. Handsome betul lelaki ni. Lagi handsome daripada Fatamin lah. Sangat handsome. Dekat Malaysia ni takkan jumpa handsome macam tu. Okay. Siapa ni? Handsome je kau ni. I tengah duduk kat sini. Dia tengah duduk dekat sofa ruang tamu I. Dia pandang je I. Lepas tu dia senyum. I macam, oh kenapa dia senyum? I macam terkaku. I dia macam terkedu macam, handsome je kau ni. Uh-huh. I macam memang tak boleh lah. Sampai sekarang kalau I ingat balik lah, memang ingat muka dia. Uh-huh. Macam tak pernah jumpa lagi handsome macam tu. Lepas tu I bangun tidur, pasal cerita dengan my mom. Mama, adik jumpa ada orang ni. Mak dia pakai satu set ni, macam Sultan Melaka zaman-zaman dulu ni. Mm-hmm. Tapi warna emas. Muka dia putih, seputih-putihnya. Mak kalah mama. Lepas tu mama cakap, oh nantilah kita tanya ayah. Lepas yang saya mimpi tu, saya keluar rumah. Saya keluar daripada rumah tu, saya nampak abang saya pula. Tapi abang saya ni dikelilingi ular. Alamak. Badan dia semua dikelilingi ular. Tapi uh-huh, ular tu warna hijau, bukan warna hitam. Saya terkejut lah. Saya terkejut sebab dia ada ular dekat dia. Lepas tu saya cakap, mama, macam pelik je mama benda ni. Lepas tu kita orang tanya balik yang perawat tu lah. Rupanya perawat tu cakap, oh saya ada letak barang saya kat situ. Kira okay. Medium dia lah kot. Dia kata memang saya ada letak dua. Satu untuk you, satu untuk abang you. Oh, kita macam kita setiap ada akidah kita kan. Kita macam, oh, okeylah. Ah, macam tu je lah. Okeylah, orang dah bantu, kita pun tak boleh nak cakap no ke tak. Macam okeylah. Okeylah. Tapi kita still yakin dengan kita punya akidah. Okey. Daripada tu lah, lepas tu saya tak percaya pun benda tu. Tapi disebabkan ada satu isu ni, saya rasa 3 tahun lepas kot, sebab benda lepas saya tutup hijab tu. Dia macam ada benda lagi yang gangguan dia. Okay, lepas tu dah habis sekolah menengah. Ni kisah sekolah saya masuk diploma. Masih diploma. Okay. Sebab jarak dah, tadi daripada 13 tahun ke dah diploma panjang tu. Ah ya, saya so, kena kena tu. Ular tu selalu ada ke macam mana? Ular tu dia tunjuk sekali je. Sekali je lah. Lepas tu dia pun datang dalam mimpi saya sekali je. Sebab saya rasa macam benda yang dia cakap mungkin ada betul, mungkin tak. Sebab sejak daripada tu, benda tu macam lepas je saya dah buang dia, ada episod jugalah mana saya nampak dia juga. Sebab masa tu kak, like saudara saya daripada UK datang. So kita orang nak berjalan lah. I dah cakap dah, jangan lalu depan kawasan kubur tu, sebab ada satu kawasan kubur. And saya tahu memang dia letak dekat situ, sebab situ je ada rumah kosong pondok kecil. Okay. Sebab selalu kalau saya lalu dengan family saya naik kereta pun, dia akan nampakkan dia dekat situ. So saya dah tahulah dia dekat situ. Memang selalu nampak dekat situ. Ya, dulu memang saya nampak dekat situ. So saya macam senyap je lah, saya tak cakap dengan family saya. Tapi diorang nak lalu. Okay, yang ni back to di sepupu lah kan, kat sepupu tu. Okay, diorang nak lalu juga depan tu, sebab kita orang jalan kaki. Kita orang lepas tu macam, okey lah korang nak jalan kaki okey je, tapi jangan lalu depan tu lah. Tak nak lalu depan tu. Tak apalah, kita kan jalan ramai-ramai. Okey lah, ikutlah jalan ramai-ramai. Lepas tu pusing belakang, ada satu perumahan. Rumah saya ni atas bukit. Nak naik bukit tu, awak bayangkan eh, satu demi satu rumah saya jalan ni, rumah kan, rumah ke rumah, dengar bunyi anjing menyalak. Satu rumah ke satu rumah, bukan satu rumah saja. Setiap rumah saya pass by, anjing menyalak. Asal kau nak menyalak time sekarang kan? Abang saudara saya dah dekat atas, saya sorang-sorang kat tengah, yang diorang kat belakang lagi. So saya pusing belakang. Slow je. Ada orang kayu basikal. Saya tak nampak mula-mula. Okay, tak apalah. Lepas tu saya pusing lagi sekali. Saya tak puas hati. Ada orang, kenapa tapi aku tak nampak. Pusing lagi sekali. Kayu lagi. Sekali saya nampak kan, seorang nenek tua, pakailah macam orang zaman dulu nak pergi tori getah, yang ikat kat sini. Tapi muka tak nampak. Dia kayu perlahan. Kayu basikal. Tapi menuju ke saya. Faham tak? Setiap yang saya nampak kayu, anjing ni tak berhenti menyalak ni. Satu rumah. Biar betul ni. Saya tengok lagi kali ketiga, memang saya nampak. Jalan. Saya tak sedar hati lah, cakap jangan benda ni dah. Saya terus lari pergi dekat abang saudara saya. Elok saya pusing kali keempat, dia kan nak masuk ke kanan. Ada satu lorong ke kanan. Lorong ke kanan, guess what lah, saya jumpa siapa? Bukan nenek tua je, apek. Apek Cina je, naik basikal.
Pilih kanan. Oh. Siapa yang saya nampak tadi? Saya cakap, saya tarik tangan dia, jom cepat-cepat kita kita balik sekarang. Lepas tu rumah saya masa tu baru baru renovate pagar. So kita orang buka kayu kan. Saya nak masuk dah ni. Lepas tu saya dah nampak benda terbang. Sebenarnya saya dah nampak dah. Terbang depan rumah saya. Depan rumah saya tu satu banglo kosong. Lama dah tak ada orang duduk. Yang tu nanti saya cerita. Yang tu dia ada history dia kenapa banglo tu tak didiami. Okay. Lepas tu dekat atas tu. Lepas tu saya pandang abang saudara saya. I nak masuk ni. Tapi kalau you rasa you berani, you boleh tengok dekat atas tu. Kat atas tu ada benda. Lepas aku masuk lah. I masuk lah. I biar dia tengiang-ngiang kat depan tu. Lepas tu dia masuk kan. Dia cakap, eh aku nak balik dulu boleh tak? Dia pelik kan? Macam, balik lah. Lepas dia nak kereta, dia balik, dia yang demam. Nampak lah tu? Nampak lah, dia nampak benda yang I nampak. Sebab saya dah tarik dia, saya cakap jom lah kita gerak sekarang ni. Dia tak lengah-lengah, lepas tu saya tarik je dia. Sebab saya dah takut dah. Dia cakap, kau kenapa? Masa depan pintu dia tanya, kau kenapa laju-laju? Okay lah, kau tengoklah dekat atas tu. Cakap, kau nak tengok kan? Kau tengok atas tu, aku masuk dulu. Sama macam abang saya. Sebab my mum suruh saya jemur baju. Saya jemur-jemur-jemur kan. So ada satu, dekat belakang rumah ada rumah juga. Kita orang macam ada rumah-rumah jugalah. Kat belakang tu, orang tu dia ada pokok kelapa tinggi. Dia memang bela pokok kelapa tu lah. Kira biarlah, memang dah lama dah pun pokok kelapa tu. Saya tak fikir apa pun masa tu. Saya jemur lah, jemur-jemur-jemur. Terpandang dia diri atas pokok kelapa tu, mata merah. Lepas dia pandang saya. Saya macam, okay, ni dah lain lah ni. Saya tengah, saya dah start lah, saya jam kat situ. Macam, apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni? Lepas tu saya patah balik. Saya patah masuk balik, saya tutup pintu cepat-cepat. Lepas tu abang saya datang. Kau kenapa? Laju-laju ni tutup pintu. Eh lo, aku rasa aku nampak dia lagi lah. Kau biar betul ke ni? Betul. Kau nak tak tengok? Eh tanya ni, kau nak tak tengok? Tunjuk lah mana? Okay, kau keluar. Kau diri kat tempat yang aku jemur baju tadi. Kau pandang kat pokok kelapa rumah uncle belakang tu. Dia pergi lah. Member jam, member tak gerak. I panggil nama dia, woi, cepatlah masuk. Dah belum? Dia jam. Lepas tu kan, baru dia macam sedar, dia lari masuk dalam. Lepas tu pandang I. Biar betul weh, aku nampak. Aku nampak lah, aku nampak. Nampak weh. Lepas tu I cakap dengan my mom, ma, I rasa dia ada lagi lah mama. Daripada situ lah I rasa. Dan jadikan cerita, benda tu I bercerita dengan orang. Dia datang dari mimpi. Dia datang kat mimpi. Dekat mimpi lah saya nampak muka dia yang sebenarnya. Yang ni dah masih diploma ke belum? Ni during. Memang during dah nak diploma. Okay. Macam cerita ni dia berlarutan lah. Sebab dia dekat rumah saya. Balik daripada diploma pun saya balik rumah saya. So dia memang ada dekat kuasa rumah saya. Okay. So bila dah saya dia masuk dalam mimpi tu, baru saya tahulah rupa dia macam mana. Saya baru nampak muka dia. Penyelamat time tu, dia daripada tempat yang saya cerita, yang saya sangkut baju tu, dia situasi sama tapi dalam mimpi. Daripada pokok tu dia terbang ke saya. Saya lari. Saya memang lari. Saya lari sampai masuk ruang tamu. Penyelamat saya mak saya. Oh. Saya peluk mak saya sebab masa tu dia nak cekik saya. Like literally saya macam so mak saya tanya, mak saya dalam mimpi peluk saya, mak saya tanya, "Kenapa?" Daripada situ saya tersedar. Mak saya lah penyelamat saya time tu. Kalau tak ada mak saya, saya rasa saya memang dah kena cekik betul lah tu. Pamanya mimpi tu dia tunjukkan playback balik yang waktu apa ni awak nampak dekat luar. Lari nampak mak. Dia macam bagi jawapan lah, oh mak yang selamatkan macam tu. Alright. Daripada situ lah saya macam, okay, my mom is my answer lah. Sebab tu saya memang tak boleh berenggang dengan my mom. Masa tu lah, masa yang tu dah duduk dekat, masa tu saya still back and forth lagi. Daripada diploma tu kan. Lepas tu saya duduk Melaka. Daripada kat Melaka lah, cerita dia lain lah. Adalah saya nampak juga. Daripada situ lah macam, satu daripada dia, saya nampak semua benda. Saya nampak dalam bilik saya tengah-tengah main game ni. Kan kalau kita loading kan skrin hitam. Saya nampak gula-gula tengah diri dekat belakang saya. Betul-betul gigi. Saya dekat bawah, tilam saya kat atas. Saya macam, betul ke? Betul ke apa saya nampak? Saya nampak dia punya bayang ke apa? Figura. Kalau kan skrin hitam. Figura tu kan di dekat belakang kita. Memang nampak. Bunjuk tu pun nampak. Macam, dia berdiri ya? Berdiri. Sebab masa tu dekat kawasan rumah saya tengah panas pasal gula-gula ni. Dia macam merayau-merayau satu rumah ke satu rumah. Masa tu saya pun macam tak nak percaya sangat lah. Biarlah kan, sebab saya dah kena. So saya macam biarlah. Sebab masa dia sergah saya tu, tak, yang ni part yang sergah. Sebelum yang dia nampak kan, saya kena sergah.
Saya tengah basuh tangan dekat dapur, cermin. Maksudkan lompat depan saya. Lompat eh? Saya, ha? Betul ke? Lepas tu dia stop je. Dia senggak. Lepas tu dia jalan macam, macam. Oh. Saya demam seminggu. Uh-huh. Sebab saya tak boleh digest time tu, benda tu ke, atau saya yang takut, saya yang penakut. Tapi bila dia dekat belakang tu, yang tu memang saya macam, betul kot yang saya kena hari tu. Dia macam make sense lah kat otak saya balik, flashback macam, betul lah tu. Sebab nampak. Yang masa dia main game tu, nampak kat belakang, palingkan kepala tak tengok? Tak berani lagi. Saya tengok je depan sampai screen tu jadi colour. Masa tu ada dengan macam, kawan ke? Tak, masa tu abang saya betul kebetulan keluar, baru keluar sebab saya main game dengan abang saya. Okay. Dia memang kebetulan dia keluar loading. Saya tunggu je lah. Kita biasa tunggu je lah, berapa minit je pun loading kan. Dan saya tunggu kan, betul ke? Tapi macam betul, rupa dah betul lah, bentuk dah betul lah ni. Okay, biarlah sekian. Dah one-one ni, saya pusing. Memang tak ada, tak ada apa langsung. Daripada situ saya akan alih lah kedudukan meja saya tu, my tilam tu, merata tempat saya alih. Faham? Okay. So okay, berkenaan dengan bomoh tadi kan, dia dah, saya assume dia bantu lah. Bantu tapi dengan meletakkan dia punya barang. Betul lah kan? Lepas tu barang yang ada dekat tempat kat area rumah Bihar pula, dia letak dekat tempat yang Bihar tahu, yang dia buatkan pondok kecil. Tak, memang tempat, macam mana nak cakap, itu memang tempat dia kan. Kalau kat kubur kan, kalau kat kubur Islam kan macam ada tempat pondok, macam okay, orang duduk-duduk kan. Situ lah dia letak je situ. Okay. So adakah yang mengganggu-ganggu ni daripada bomoh tu punya? Tak. Sebab sebelum ni memang saya dah nampak dulu. Sebelum bomoh ni sampai. Sebab sejak saya nampak dia lah, saya nampak benda-benda lain daripada dia. Sebab sebelum ni saya cuma rasa je, tapi saya assume benda tu macam kebetulan lah. Budak kan tak fikir pun sangat macam yelah tu. Tapi bila benda tu dah menampakkan diri, saya macam betul lah tu. Tapi disebabkan ni jugalah saya merasai benda-benda ni. Sebab pelik kan, umur 13 you boleh nampak. Sepatutnya benda tu daripada budak. Benda tu buka, tapi disebabkan dia. Yang ular emas tu, yang kata handsome daripada bomoh tu punya juga. Yang tu yang saya tak sure. Sebab yang tu memang saya tak sure. Sampai sekarang saya puzzle lah. Tapi saya rasa dia betul. Sebab second time saya cuba berubat, yang tu dengan kawan baik saya lah. Okay, ubat saya dia guna bulu kuning yang kecil tu. Korang tahu tak bulu kuning kecil? Apa, yang buat macam rotan ke? Oh, jerotan. Yang kecil kecil dia, tapi kuning, warna kuning. Ada. So saya, dia sebab saya, saya rasa sakit lah. Dia kata sebab you ni macam banyak sangat menumpang. So dia sebab saya balik-balik rumah dia. Time saya nak masuk, saya nampak ada belalang warna putih. Belalang warna putih? Pacak dekat yang di rotan saya tadi. Yang bulu yang di rotan tu dia pacak depan rumah dia. Dia hinggap kat situ. Saya cakap, belalang putih? Belalang putih? Mana yang pernah jumpa belalang warna putih kan? Kau ke? Saya rasa betul dia lah. Sebab kau ke selama ni? Then tak ada panggil lagi bomoh tu lah. Second time kita orang cuba, sebab benda yang saya cakap, yang cuba cekik saya tu, kita orang try lah cuba reach out kan. Lepas pakcik saya kata dia dah tak ada dah. Maksud dah tak ada tu dah meninggal lah. Dia kata ada isu dekat sebelah sana. So saya tak tahulah isu apa kan. Sebab dia kan agama lain daripada kita. Dia bukan Islam. Bukan. Dia dan umur berapa yang ditutup hijab tu? Zaman diploma. Sebab saya serik banyak kali kena dekat saya punya asrama. So macam mana proses ditutupkan hijab tu? Kalau you guys pernah tengok movie Indonesia kan, cara dia orang tutup hijab kan, it's the same thing sebenarnya. Pakaikan telkung, mula you pergi ambil semayang dululah. Dia suruh you ambil semayang, pakaikan telkung, lepas tu dia tutupkan dengan sejadah. So you baring lah, baring menghadap kiblat lah, tak silap saya. Masa tu umur 18, saya tak fikir pun, macam ni ke. Tak terfikir hijab tutup, memang tak terfikir. Cuma nenek tu cakap, yang ni nenek Islam lah. Ni memang my mum punya kampung, ada perawat Islam dia.
Alright. Dia kata masa bawa jumpa tu, dia kata oh awak ni senang dapat ni, dapat benda-benda macam ni dekat dengan awak. Tak apa tak apa. Kita nenek buatlah, nenek ubat. Tapi dia tak cakap, tutup ke apa dia tak cakap. So bila dia buat, dia baca-baca-baca macam tu jelah. Lepas tu buka, memang daripada situ saya tak nampak dah. So saya aman lah zaman diploma saya, sebab saya banyak kali kena tengah-tengah study daripada hujung masjid tu, sikit-sikit datang. Sikit-sikit datang sampai kita orang pilih lampu study dah. Oh ya. Macam I pandang kawan I, kawan I pandang I, jomlah kita masuk dah, sambung dekat bilik je lah. All the way nak ke bilik tu, koridor tu lilap-lilap. So saya nampak dekat tangki air dia diri. Cakap dah, tak payah masuk. So saya cakap my mom, benda ni mengganggu saya untuk study. So saya tak boleh. So zaman nak exam lah kena, memang kena teruk lah. Pukul 3 pagi. Sebab kita orang dekat dengan swimming pool, bilik saya tu. 3 pagi eh. Oh, swimming pool eh. Swimming pool. Study mana ada swimming pool? Kalau saya cakap Bukit Burang tahu kan. Study mana? Okey faham. Lepas tu kita orang, I seorang je sebab housemate saya dah tidur. Saya buka lah tingkap macam biasa kan. Angin-angin malam sejuk. Lepas tu buat kerja kan. Dengar orang gigi gaga. Gelak kuat gila. Padahal swimming pool tu kat blok A, saya dekat blok D. Saya jauh dah. Dengar kuat sangat. Gelak kan. Top senyap, sunyi. Sudah, kenapa sunyi pula ni? Buatlah sambut kerja. Tengah buat kerja je, dengar bunyi ketawa tertiba. Bunyi ketawa secara tertiba, tak tahu dekat mana. Macam, okay fine, tutup tingkap, tidur. Tak tidur pun, tarik selimut kan, tutup. Dulu kan zaman headphone yang wire kan. Tutup lah sini kan. Tiba-tiba like macam terjatuh dekat sebelah telinga je. Buat lah. Terus pandang tepi, tutup dengan bantal. Dah tak boleh lah. Cakap yang tak boleh ni. Benda ni macam lagi jauh. Tu sebelum hijab ditutup lah. Ya, memang kisah saya sebelum ditutup. So selepas hijab ditutup, sehingga kali ni dah tak ada sebarang gangguan dan penampakan lah. Itu yang saya pelik. Sebab orang cakap kalau dah tutup kan kita tak nampak kan. Tapi saya tak tahu lah macam mana nak cakap. Maybe dengan izin Allah jugalah kot, benda ni kalau nak interact, dia interact lah. Sebab ada one time saya ni dekat KL pula. Saya dah habis dah dekat zaman tu. Sorry tercakap. Nanti korang censored lah. Okay, ni dah masuk KL. I duduk dengan kawan saya. Memang kawan baik saya daripada saya zaman diploma lagi. So memang dengan dia je lah. Apa-apa saya punya paranormal thing, dengan dia je lah yang dia alami. Sebab dia yang kena. Macam bila dia dengan saya, dia kena paling banyak. Saya tak. Lepas tu saya masa tu duduk dengan dia. Masa tu shop lot. Bapak dia ada office dekat KL. Saya ni zaman-zaman dulu kan, biasalah zaman muda kan. Balik lewat, pergi buah-buah balik. First saya encounter, ada orang bagi salam. Tapi salam tu keras lah. Suara pakcik. Masa tu pukul 4. 4 pagi saya balik, kawan saya drop saya. Saya keluar lah ikut kedai. Ada kedai tu kena ikut belakang, lepas tu baru jumpa shop lot. Saya keluar, memang laluan biasa. Selama bertahun saya dekat situ, tak ada pula macam suara-suara macam ni kan. Memang tak ada orang pun. Pukul 4 pagi tak ada orang pun duduk kat situ. Faham. So saya keluar lah. Saya keluar tiba-tiba, Assalamualaikum. Saya pusing lah, saya cari suara tu. Tak ada. Memang tak ada. Tapi dalam hati saya terbagi salam. Normal lah kan reaction kita. Saya macam terbagi salam. Okay. Lepas tu saya macam okay lah, takpelah. Jalan je masuk balik, pergi kedai dia. Lepas tu kita orang lepak. Tak ada apa pun. Masa tu memang tak ada apa. Jadikan cerita, adik dia ternampak something dekat office dia. Sebab bapak dia ni simpan barang-barang purba. Jual. Jual barang-barang purba ni. So adik dia cakap ada benda ni dekat dalam dekat office tu lah. So masa tu kita orang macam ya tak ya, sebab kita orang paling lama duduk dekat situ. Adik dia tu baru datang. Selama ni kalau dia pergi kelas, I duduk seorang, I okay je. Dia seorang kat situ pun okay. Macam gelap-gelap ke, kita orang okay je. Tiba-tiba hari tu saya kena keluar. Saya cakap I nak keluar ni. Kau okay kan duduk seorang? Okay je, I okay je. Akhirnya aku keluar, apa-apa nanti kau call je lah, nanti aku datang balik. Sebab masa tu tengah hit lagi benda ni. Kita orang pun macam in denial. Macam ya ke tak. So I keluar. Tak berapa minit mak dia call. Cakap Biha kat mana ni? Biha kat luar. Kenapa? Kenapa mama? Sebab I panggil mak dia pun mama. Kenapa mama?
Tak, Ezra ni sorry, saya tercakap pula, tak apa. Ezra ni tengah ni tengah ada benda ni. Boleh tak biar balik sekarang? Aku macam-macam. Betul ke? Sebab sebelum tu, siang tu, masa kita orang naik balik office tu, kita orang masuk je pintu tu. Dia dah masuk dulu, dia dah masuk dalam bilik dia. I masuk office tu, dekat sebelah pintu belah kiri, I nampak ada benda tengah diri kat situ, warna hitam. Tapi I tak cakap apa-apa. Sebab I malas nak cakap, sebab macam rasa takpelah, tak perlu fikir pun, sebab benda ada kan. Mungkin dah tak ada lah lepas tu. Macam takkan benda tu pula kan. Rupanya tak. Lepas tu I balik, I terus ambil dia. I cakap takpelah, kita lepak McD lah. Nanti dah lepas subuh ke, dah lepas azan, kita balik lah sini bila siang. Akhirnya kita orang pun gerak. Lepas tu I tanyalah, kenapa weh, apa jadi sebenarnya kat tadi tu? Oh, lepas tu cerita, kau ingat tak yang aku tampal do not entry? Tahu tak yang do not entry warna silver? Yang ni besi. Oh, yang besi punya. Setiap kali dia tampal, padahal dia dah lekap dengan double tape yang paling kuat dah, akan jatuh je. Setiap kali jatuh, setiap kali jatuh. Kita orang balik je kan, jatuh kat bawah. Balik je jatuh kat bawah. So dia katalah, masa balik tu, aku dah tampal balik. Time aku tampal tu, aku cakap lah, jangan jatuh tau. Aku dah penat-penat ni tampal ni, jangan jatuhkan balik, jangan jatuhkan balik. Ayat dia. Pasal dia pun buat macam rutin biasa. Kau tahu tak, benda yang aku tampal tu, benda tu dia kuat eh. Kuat. Kuat pintu tu bagi tanggal. Oh, dia macam ditarik, dikupas yang tu. Dia bukan kupas, kuat. Like betul. Oh, oh ya, dia tak macam dia menggaru pun. Menggaru lah, lebih kurang macam garu tu kan. Dia garu pintu tu sampai benda tu jatuh, plate tu jatuh. Ketang. Ya, member ni dah dengar dah. Tu. Oh, dengar. Dengar, dia dah jam lah dekat pintu tu. Dia tengah baring, dia tengah jam. Apa benda ni? Lepas tu dia pula masa tu tengah borak dengan mak dia. Tengah borak-borak tu kan, dia dengar. Lepas tu kan, mama, rasanya benda tu marah kot, sebab saya cakap pasal jangan jatuhkan. Memang benda tu jatuh-jatuh pek tu. Lepas tu masa sebelum saya sampai tu, dia cakap, aku hampir nak keluar weh. Cakap kenapa? Sebab aku ingatkan kau yang balik. Ya, dia dengar derapan kaki masuk dekat kitchen. Terus pergi kat tempat toilet lah, area belakang tu. Lepas tu dia fikir pula, dia fikir logik. Sebab dia kata apa? Sebab aku tahu kau kalau gelap, kau ni penakut, kau takkan pergi dapur. Sebab tu aku pelik, kenapa kau boleh pergi dapur seorang? So aku tak bangun. Tu yang aku call kau lagi sekali. I pula yang nak masuk ni pun, aku macam ni lah dekat depan pintu. Nak masuk ke tak nak? Nak masuk ke tak nak? Sebab memang gelap, memang tak ada lampu time tu, memang tak ada lampu. Electric cut lah, kira electric cut. Satu bangunan tu? Eh tak, office je je time office tu je je. Kita orang pun tak tahu sources daripada mana, kenapa tak ada. And then daripada situ kita orang okay lah, dah tahu ada benda dalam tu. So kita orang hidup fikir ada benda yang menumpang juga. So kita orang jagalah adab kita orang semua kan. And then one time tu bapak dia cakap dah okay dah, office semua dah okay dah, dah elok balik. Cuma sometime electric cut off lah kan. Cut off tu tak tahu kenapa, sebab diorang dah pergi TNB pun sama. Yang ni part ni dia tak ada, adik dia ada. So saya nak pinjam plug in charging point lah, macam saya nak charge handphone saya je. Lepas tu saya cakap weh, aku nak pinjam charge phone je ni. So saya naik lah atas. Dia kata takpelah boleh, sebab ada satu plug yang dah on. Dia kata sebab tempat lain gelap, ada satu yang diorang macam beli satu kabel eh. You boleh plug in, ada a few points yang boleh pakai. Tak tahu lah macam nak cakap dia macam okay, kabel yang korang boleh letak kat dekat tempat elektrik tu. So saya pergilah dekat dalam living area dia. Dia macam office, masuk ada satu bilik lagi. Itu memang tempat diorang duduk-duduk lah family. Cas, saya tengah cas lah ni, saya dengar ada benda jatuh kat belakang. Saya pusing je, benda tu tengah merangkak masuk bilik. Benda tu merangkak eh? Merangkak. Nampak lah. Saya nampak, saya terkejut. Apa yang merangkak tu? Saya tak tahu apa yang merangkak tu. Tapi dia merangkak warna hitam lah. Putih. Putih, warna putih. Macam baju lusuh ni kan, you pun nampak. Baju like t-shirt ke atau baju lusuh yang macam saya cerita yang first tu. Macam kakak tu. Tapi yang ni bukan dia. Dia memang merangkak ke bilik yang selama ni saya aim bilik tu memang ada. Saya masuk-masuk office tu kan, saya dah cakap dah, Zah, kau ni kan macam bilik tu hot area je. I boleh rasa ni hot area dia ni. Itu dengan bilik office bapak kau, tu dua je aku boleh rasa hot area sekarang ni. Memang kebetulan. Masa tu saya pusing,
dia merangkak. Rangkak masuk balik bilik yang saya cakap hot area tu. Sebab masa tu dia, bermakna masa dia jatuh tu, benda dia tu ke arah saya lah. Sebab dia merangkak ke arah tu. Melaju sekejap dalam 2 second. Macam, uish, betul ke apa aku nampak ni? I dah stuck kan dekat dalam bilik tu. I tak boleh nak gerak, I tak boleh nak buat apa. I macam fikir I dah melayang. Nasib lah, I tak tahu I nak cakap nasib ke tak kan. Adik dia datang, adik dia buka pintu tu. Kak, biar okey tak? Dapat tak charger? I terkejut. Cakap, cuma weh, turun kita pergi minum dulu. Turun jap, turun jap. I terus turun. Lepas saya tanya dia, still ada rasa benda-benda lagi kat dalam tu? Oh, dah biasa dah. Kenapa kau tak cakap dengan aku? Kenapa kau tak cakap dengan aku? Lepas saya tanya, Kak Bian nampak apa? Aku nampak ada benda merangkak tu dalam bilik iron tu. Lepas saya macam, serius lah? Haa, betul. Tapi aku tak tahu apa benda. Tapi memang dia merangkak. Pasal lepak-lepak-lepak kan. Lepas tu dia kata, memang pun dekat dalam tu ada. Benda tu happen masa elektrik putus lah. Time elektrik putus banyak gila lah happen dekat office tu. Itu je yang saya nampak kat situ. Okay. So masa nampak benda tu merangkak tu, dia perasan biar tak? Dan dia merangkak terus masuk satu lorong ke bilik gelap tu lah. Betul. Dia memang nampak saya. Muka dia memang ke arah saya. Tapi bila saya pusing, kita orang macam face tau, face shadow. Tapi you rasa macam millisecond kot. Macam pusing, dia masuk dalam. Faham tak? Macam dia dah perasan. Perasan lah. Puk, jalan. Macam kita pandang dia, dia palingkan muka ke depan. Itulah kan. Itu paling hardcore lah. Itu memang paling hardcore. Sebab saya tak pernah nampak benda merangkak. Merangkak tu, it's not like merangkak yang macam mengesot ke. Tak. Merangkak yang macam kaki you boleh ke depan, tangan you macam, like macam alien. Hardcore, yang tu hardcore. Memang macam tak demam pula tengok tu Yang tu memang I terkejut sebab I tak pernah nampak. I macam tak pernah nampak sisi yang tu. Macam wow. Mungkin sebab I dah biasa kot sebelum ni kan. So bila nampak benda tu I macam, apa benda tu? Betul ke? Otak I terus cakap, betul ke? Betul ke ni? Saya macam in denial lah. Sebab benda tu merangkak kot. I macam sampai sekarang I boleh rasa. Itu so far itu adalah penampakan paling jelas. Yes. Dua lah, dua penampakan. Kalau aku selalu aku ada pengalaman nampak benda yang merangkak. Aku pernah nampak juga. Tapi dia bukanlah figure yang macam Bihar cerita. Saya nampak just warna hitam. Dia merangkak pun bukan yang laju ataupun yang macam kaki dia macam tu. Yang merangkak dia slow. Kan betul. Itulah yang saya macam dalam otak saya kan. Patutnya kau merangkak slow. Tapi yang ni siap pakai baju lusuh putih. Betul. Gila. Badan dia, tulang tu dah patah riuk. Faham tak? Depan tu kan. Yes. Nampak tak? Saya boleh explain benda tu sebab memang jelas dekat mata saya benda tu macam tu. Dia satu kisah yang bagi aku. Dia lah faham bila mata dibuka sehingga mata tutup. Kisah tu macam banyak kan, banyak yang kita boleh dengar. Dan yang bagi aku, yang ni first time juga aku dengar yang merangkak berwarna putih dengan laju dalam 2 saat tu. Jarak tu berapa jauh daripada tu nak ke bilik sampai 2 saat dia boleh sampai? Okay, ibarat saya nak charge kat situ dia daripada toilet. Kira macam situ adalah bilik lah. Bilik dia keluar daripada situ. Saya kat situ. Dekat. Sebab memang masa jatuh tu, kalau benda tu tak jatuh, benda yang nak jatuh tu tak jatuh, saya rasa saya pun mungkin dah tu kot. Dah dalam, dah kapan ke saya pun tak tahu lah. Sebab disebabkan bunyi tu, saya pusing. Kalau tak ada, tak pandang lah kan. Saya memang tak. Sebab saya dah biasa dengan satu tempat tu, saya tahu ada benda. Saya akan buat macam tak tahu je lah. Sebab saya pun hormat benda. Macam kita perlu ada sense of yang macam, okay, aku tahu benda tu ada. So macam tu je lah. So saya buat bodoh macam, tiba-tiba saya dengar tu yang saya terpusing. Kalau tak sebabkan benda tu, saya rasa InsyaAllah saya dah jadi lain lah. Saya pun mengangkat kot, saya rasa. Faham. Alright. Okay, so daripada hijab terbuka, dia tutup balik, tapi masih nampak juga kan. Itu kalau dia nak bagi nampak. Biasa saya akan dapat rasa present je lah. Macam benda tu ada. Dan benda tu kalau datang, saya dapatlah bayangkan dia macam mana. Tapi ada pernah terfikir sebenarnya, adakah hijab ni terbuka balik, ataupun ini bukan masalah hijab, dia memang nak tunjukkan diri dia? Saya pernah terfikir banyak kali. Sebab saya bercakap dengan my mom. Sebab my mom paling close dengan saya kan. Pelik kan, mama, kita dah tutup lah.
Tapi kenapa boleh nampak lagi? Tapi kadang orang nak tutup hijab ni bukan senang kan, Pisan? Betul, memang susah. Ya, bukan semua orang boleh tutup hijab dan tak semua orang dapat kelebihan nak tutup balik. Selalunya bila nampak tu memang dia akan nampak, nampak lagi lah. Mungkin wallah alam. Aku pun tak tahu sebab tadi yalah bila kita dengan perawat tu aku jadi takut jadi kontroversi kan. Akan tengok kan. Jadi adakah cara dia tu betul? Itu lah, saya pun macam fikir tu. Benda yang masa dia datang tu saya cakap dengan parents saya, betul ke cara ni, sebab kita pun was-was dengan dia. Macam betul ke tak kau ni? Tapi bila belalang putih tu saya macam okay, itu quite few years tau baru saya macam okay benda tu betul. Sebab saya Google juga, saya nak tahu ada ke belalang putih wujud. Yalah. Tapi kalau kau perasan cara perawat ni merawat, dia menggunakan speed of coin juga tau. Sebab speed of coin dia akan buat uruk. Tapi perawat dia akan tulis uruk kat kertas tu, bercakap melalui apa dia tekan-tekan tu. So dia lebih kurang konsep yang sama. Bagi aku yalah, benda ni memanglah ini lalu apa yang dilalui oleh Bia sendiri kan. Tapi kalau kalau siapa yang pernah main speed of coin, dia akan panggil satu benda untuk kita berkomunikasi ke sana, untuk dia interact. So apa yang perawat ni gunakan adalah sama juga konsep dia bagi aku, memanggil dan bercakap menggunakan konsep speed of coin. Mungkin dia lah, dia jadikan benda tu perantara. Betul. Lah kan, dia cakap. Dia pun mengaku sendiri dia letak benda tu kat situ supaya jaga. Tak tahu yang jaga tu yang mana satu. Betul. Saya pun macam terkejut lah, kenapa you nak kena letak sebab without our concern kan. Betul. Sebab saya terkejut lah, sebab memang saya tak pernah jumpa ular. Tiba-tiba ular tu warna emas pula. Tak, pelik juga. Asal warna emas? Memang shining. Kalau ular, kalau kita react, dia kan akan ke arah kita. Betul tak? Kalau make sense lah. Ini tak, dia nampak memang bertentang mata, tapi dia pergi arah macam, macam faham berbeza pula kan. Ya, like macam pergi arah tempat lain. Lepas tu, I tak nampak dia pergi mana. Sebab ikutkan logik, yak tu, you nampak je kalau ular tu ikut dekat atas batu ke apa. Tak nampak. Memang tak nampak. Okay, last question lah. Last nampak benda-benda macam ni bila? Fizikal lah. Dan mata kan, fizikal lah kan. Last nampak, I rasa lama dah, dah tak nampak dah. Cuma presence, dia bagi bayangan lah. Bayangan. Dia macam ada deja vu ke je lah. Dia bukan deja vu, macam kita tengah scroll-scroll benda seram. Ni happen dekat rumah sewa I lah. Yang ni, I tak tahulah nak cakap macam mana kan. Sebab yang dapat rasa ni, kawan saya. Bukan saya. Saya tak tahu ada bercanggah dengan benda yang mengikut saya ke atau benda tu ada dalam rumah tu. Faham tak sekarang ni? So saya tak tahu, sebab rumah yang tu saya masuk memang tak ada penghuni. Saya first penghuni. Setiap kali dia datang, dia yang kena. Benda tu menyamar jadi saya. Dia menyamar? Yes. Okay. Padahal saya ni dah keluar lama. Tiba-tiba dia dengar ada orang bagi assalamualaikum. Suara saya. Assalamualaikum, ketuk pintu, masuk. Tapi tak ada. Tapi berulang kali. Berulang kali. Dia memang kena paling kerap. Dia cakap dengan saya, banyak kali dia dengar suara tu suara saya. Bukan suara orang lain. Sebab memang kat rumah tu saya yang seorang kan duduk. Dia kadang-kadang dia datang duduk dengan saya. Macam kita, kita orang macam nak ada gosip lah, berbual datang. Setiap kali dia datang lah, dia yang kena. Pernah sekali, masa tu baru masuk rumah, saya dah tertidur dah. Tapi macam dia belum tidur, dia selalu tidur lewat sangat lah. Lepas tu dia cakap, dia perasan saya tidur tak tenang. Faham tak tidur tak tenang? Cana? Macam risau. You tidur bangun, tapi you ngantuk you tidur balik, you tidur bangun. Dia kata dia nampak saya tidur-tidur bangun, tidur-tidur bangun. Lepas tu tanyalah, kau okay tak? Lepas tu saya tidur balik. Tapi masa saya tidur tu saya pun rasalah saya tidur tak sedap. Tapi saya penat, saya nak tidur. Ada one time tu saya terbangun, saya pandang dia, Izzah. Saya pegang dia. Lepas tu kata, kau okay tak? Tua, aku pun rasa macam tak okey aku tidur. Tua, aku tengok kau pun tak okey. Time kita orang tengah, tiba boyfriend dia call. Boyfriend dia pula call, tak ada censored. Korang dah masuk rumah baru ni, tak ada rasa paranormal things ke? Oh no. Habis dia cakap tu kan, pintu bilik kena ketuk 3 kali. Ya, yeah, mampus. Betul dia suruh buat. I macam, I pandang kawan I, kawan I pandang I. Betul ke? Memang dalam bilik kita orang tak ada orang pun dekat luar tu. Siapa je nak ketuk? Lepas tu kita orang assume atas kot, bilik atas. Hasyam macam tak je Izzah, tapi depan pintu. Ya kot. Biar je lah. Kita orang buat bodoh. Tapi I rasa dalam rumah tu adalah present tu. I tak nampak muka. Apa yang I bayangkan, it just like
lembaga hitam, mm-hmm, diri tinggi. I rasa it's a guy, macam lelaki. Boleh bayangkan apa yang ada kat situ. Sebab masa saya tengah duduk dekat office room, sebab ada dua bilik, yang satu tu saya buat office room. So saya duduk, saya tengah scroll-scroll kisah seram ni kan. Saya baca lah, bukan bercerita tau. Dia macam baca, kita baca yang orang buat kisah seram kan, yang kat Twitter X tu kan. So saya baca, tengah-tengah baca kan, rasa dia datang daripada luar, masuk daripada daripada luar ruang tamu. Dia datang, dia masuk dekat pintu bilik saya, dia diri dekat belakang saya. Memang diri, meremang dulu rumah saya macam ada ke kan. Sebab selama ni saya tak rasa benda tu, yang rasa kawan saya. So macam, oh betul lah kau ada. Tapi saya tak tahu lah benda tu baru datang ke atau memang dekat situ. Sebab seingat saya, kawan saya yang tolong saya tu kata dia dah buang. Saya tak tahu lah. Itulah last cuba dapatkan rawatan lah. Saya still lagi cuba untuk dapatkan rawatan sebenarnya. Sebab saya kadang-kadang rasa macam saya cakap lah, benda tu akan attack saya balik. Faham? Biasalah bila nak merawat ni, dia sekali, dia tak boleh sekali dua. Betul. Dia macam kita dapatkan rawatan dekat klinik kan, doktor akan cakap nanti datang lagi kan, macam tu untuk dapatkan rawatan susulan. Pada saya macam sebelum ni ustaz-ustaz pernah cakap lah, kalau Siti nampak-nampak tu mungkin ada something wrong. Kita nak kena cuba scan lah, mungkin ada apa ni yang mengganggu kan. Dan begitu. Cuma yang jadi persoalan dalam video, adakah hijab telah ditutup ataupun tidak? Kalau dah ditutup, adakah dia sengaja nak munculkan diri dia, ataupun sebenarnya gagal ditutup hijab tu? Itu yang persoalan saya. Macam saya cakap dengan my mum juga, betul ke? So itulah question mark lah daripada hidup saya. Lepas tu saya nak jumpa ustaz, saya nak dapat benda ni. Selalu macam kita baca komen kan, macam oh, sebab tu saya baca komen, oh ada kot benda-benda macam ni. Jadi macam dalam otak saya macam, okay boleh cuba pergi sini. Okay, baik. So terima kasih kepada Biha kerana sudi kongsikan pengalaman ni. Jadi untuk dapatkan mungkin pendapat viewers, mungkin ada pengalaman yang lebih, mungkin ada di kalangan yang baca ni seorang perawat, boleh kongsikan korang punya pendapat di ruang komen. Mungkin boleh kita jadikan sesi luah pendapat. Tapi jangan tulis yang bukan-bukan. Bukan apa, aku baru ni tengok kan, komen tu macam tak ada kena mengena dengan cerita. Itu biasa. Contoh lah kan, aku kan cakap macam nak kena censored, tapi dia ayat-ayat yang mencarut kan. Tapi bila kita tengok balik, dia cerita pasal ni, kenapa kau nak cerita pasal suara dia macam tu macam ini? Itu pun nak jadi persoalan ke? Tak perlulah mungkin ada sepatah dua kata nak dikongsikan pada para pendengar. Hidup kita bukan kita sendiri, kita dikelilingi orang lain juga. So betul, respect je lah. Benda respect tu ada. Benda tu ada. Bukan respect dengan sesama kita, makhluk lah kan. Mana-mana lah. Kadang macam sebelum ni, kalau ada lipan pun, bila kita nak bunuh pun waspada, betul ke waspada, tak? Kan, fikir lo. Sebelum ni aku fikir, jumpa lipan, kang aku pijak kang, ingat cerita Cikgu Syarani lo. Apa nak cerita kan, kang jadi gila pula aku ni. Alright. So macam tadi Biha cakap respect sama kita. Mungkin dengan kita punya rasa, kadang kita buatkan orang rasa tak senang, benda tu pun boleh jadikan penyakit pada kita, penyakit ain. Kan? Dan penyakit mungkin orang tu tak suka kita, dia pergilah cara macam mana nak lempiaskan dia punya rasa amarah tu macam mana kan. Okay, jadi kita ada cerita lagi ke sebenarnya? Banyak lah sebenarnya. Banyak. Tapi macam biasa habis, kalau nak macam biasa, kena korang kena komen part 2 kan. Ada rezeki, kita akan panggil dia untuk cerita part 2 nanti. Tapi apapun, episod kali ni cerita yang menarik, di mana cara rawatan dia lah, kita tak nak sebut agama ni, mention benda ni. Tapi rawatan yang bagi aku okey, ini rawatan baru lah kan. Dia bukan rawatan untuk galak korang buat. Korang jangan salah faham. Nanti korang duduk pergi cari pula sampai ke Indonesia. Baru nampak cara rawatan yang macam ni. Betul. Tapi kita hanya berpandukan cara yang Islam lah. Cuma jadi pengalaman. Biasalah. Okay, baik. So terima kasih sekali lagi kepada Biha kerana sudi berkongsi di platform Santai Chill. Kalau ada nanti permintaan kedua, kita akan panggil lagi lah. Okay, baik. Dan kepada korang yang mana rasa nak berkongsi di platform kami, boleh hubungi kami di pada WhatsApp, TikTok dan juga IG. Dan jangan lupa like, share dan subscribe mana dah subscribe. Thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bye-bye.